datang dan menikmati. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada di hula-hula atau sarah. Sarah hula-hula atau Qur'ani. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Falsafah hidup yang hingga kini diyakini erat dan teguh oleh mereka, masyarakat yang menghuni sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi, Gorontalo. Menariknya lagi, karena benteng terletak di atas bukit, selain kita bisa melihat tiga benteng kokoh, kita juga disuguhkan oleh keindahan pemandangan Danau Limboto yang sangat luas. Wajah Indonesia, Gorontalo!
boleh ya? Oh boleh sekali, muali, muali. Ayo masuk. Mari, mari, mari. Silakan. Masuk di ruangan ini kita disuguhkan dengan apa ini Pak? Gambar-gambar. Ceritakan dong Pak, ini gambar apa saja sih Pak di dinding ini? Oh iya, jadi ini seperti yang terpampang ini adalah para tokoh-tokoh adat kita, para tua-tua adat kita, pemangku adat kita yang sebagian besar ini sudah almarhum. Sudah almarhum ya, ya Pak? Almarhum. Ada namanya tiga serangkai adat. Bahasa adat kita adalah Buatulo Toulong. Artinya apa? Buatulo Toulong ini itu terdiri dari jajaran pegawai syarif, itu tokoh-tokoh agama. Kemudian jajaran pemerintah, kemudian ada pengamanan, namanya Tula Ibala. Jadi tiga serangkai adat ini, kalau misalnya kita akan memilih pengurus adat atau katakanlah ketua adat misalnya Bate atau para Kimalaha, itu melalui tiga serangkaian adat itu dan itu dimusyawarakan. Rumah adat di Gorontalo kini juga digunakan sebagai tempat upacara adat pernikahan dan dapat digunakan secara umum oleh masyarakat Gorontalo. Seperti yang satu ini, masyarakat Gorontalo sedang memanfaatkan rumah adat Dulohupa untuk melaksanakan upacara adat Tolo Balango. Sebenarnya, tradisi Tolo Balango ini merupakan tradisi lamaran khas Gorontalo, yaitu sebuah prosesi adat sebelum pernikahan. Tolo Balango telah menjadi tradisi adat istiadat di Provinsi Gorontalo yang masih dilestarikan dari zaman ke zaman. Dalam upacara adat ini, keluarga kedua mempelai pria dan wanita serta pemangku adat akan menggunakan pakaian adat dan melakukan prosesi tradisi yang sakral dan penuh filosofi. Wajah Indonesia, kali ini kita ke bagian barat Gorontalo, tepatnya di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Popayato, Desa Torosiaje, atau yang disebut dengan Desa Terapung. Nah, sebelum kita ke Desa Terapung, kita mau menuju ke salah satu hutan mangrove yang ada di Provinsi Gorontalo, yang katanya hutan mangrove di sini adalah hutan yang terpelihara dengan sangat baik dan hutan paling lebat di Provinsi Gorontalo. Nah, penasaran kan? Untuk itu, tonton terus Wajah Indonesia edisi Gorontalo. Sunyi, hangat, dan indah. Ungkapan kata yang tepat untuk tempat ini. Di sini, 85% masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan salah satu hasil tangkapan terbanyak berupa gurita. Kali ini saya ingin mencari salah satu warga Torosiaje yang berprofesi sebagai nelayan gurita. Saya ingin tahu seperti apa proses nelayan Torosiaje dalam memancing gurita. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu nelayan yang ada di Desa Bajo ya, Pak. Halo Pak. Halo. Dengan Bapak siapa? Pak Rais. Pak Rais. Pak, ini kita mau ngapain nih Pak? Kita orang ini mau pancing gurita. Kita orang mau pancing gurita. Boleh tahu apa aja alat yang mau pancing guritanya? Alatnya cuma ketan. Ketan? Ada ketan, ini DP alat.
Oh, namanya Katang? Iya, Katang. Oh, Katang. Kalau bahasa, itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa bajonya? Ini Karama. Karama. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau lihat proses mancing guritanya nih. Ayo nih, Pak, gimana? Oke, kita ambil ya. Katangnya dulu ya, katangnya. Nah, Ibu, umpannya sudah diintan, Ibu. Hah? Artinya apa, Pak? Artinya itu umpannya sudah dimakan. Oh iya, iya, benar-benar. Benar, ya, besar juga ya, Pak, guritanya. Tertarik baik-baik, Ibu. Oh iya. Wow, yeay. Kita dapat guritanya nih. Ini guritanya. Besar juga ya, Pak, guritanya. Ini jantan atau betina nih, Pak? Nggak tahu juga, Ibu. Oh, Pak, setelah ini kita mau kemana, Pak? Ke pengepul, Ibu. Pengepul? Ya. Oh ya udah, kita ke pengepul aja nih, Pak. Nah, sekarang kita mau ke pengepul guritanya. Untuk kita tonton terus Wajah Indonesia Spesial Gorontalo. Setelah nelayan berhasil memancing atau menangkap gurita, hasil tangkapan gurita tersebut akan dibawa ke pengepul. Dan informasi yang saya dapatkan dari masyarakat setempat, gurita tidak hanya dijadikan sebagai mata pencaharian saja, melainkan memiliki arti yang dalam, yaitu sebagai bagian dari tradisi masyarakat Torosiaje, yaitu tradisi Ibakuta. Tradisi Ibakuta merupakan tradisi membuang keburukan atau menyelamatkan sesuatu dari sebuah gangguan. Tadi kami sedang melaksanakan salah satu ritual yang merupakan kearifan lokal dari suku Bajau Desa Torosiaje. Ibu Vilna Sender ini adalah salah satu bidan desa yang atau yang biasa kami sebut dukun desa yang bisa melakukan ritual tersebut. Artinya di sini ada pelaksanaan ritual yang berkaitan dengan gurita. Ritual satu ini yang dilaksanakan, ini tidak sembarangan juga kami laksanakan, kami buat. Dan ini memang benar-benar orang yang paham akan pelaksanaan ritual tersebut. Mungkin ada penjelasan dari Ibu Vilna Sender terkait proses pelaksanaan dari ritual tersebut. Ibu, minta ampun dia bilang itu yang terakhir itu, Ibu minta ampun. Sudah berdoa itu, Pak. Ternyata makna gurita bagi masyarakat Torosiaje sangatlah dalam. Karena tidak hanya sebagai penggerak perekonomian masyarakat saja, lebih dari itu, sebagai bagian dari tradisi masyarakat Torosiaje yang masih lestari hingga saat ini. Selamat datang di Pantai Minanga, pantai yang terletak di utara Gorontalo, pantai yang terkenal dengan hamparan pasir yang luas dan panjang. Kali ini, tim Wajah Indonesia disambut dengan tarian Tidi Lo'o Ayabu, tarian sambutan khas Gorontalo. Di Gorontalo bagian paling utara ini banyak sekali menyimpan kekayaan wisata. Di antaranya ada wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan wisata adat istiadat yang begitu kentalnya. Nah, boleh dong, Pak, ajak teman-teman di rumah untuk berwisata ke desa ini. Boleh pakai bahasa Bapak juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mongo usato, mongo mohon damo, mongo giagiano, mongo ayai. Ita gina mai musire no minang abea adunda piania. To harapuo meramai tampa tibia baru menana silionato pencerudu poramai megagarausa tampa tibaya. Ibu bapa, saudara-saudara sekalian,
bagi yang ingin berwisata, tolong datang ke Desa Kota Jung Utara, khususnya di destinasi Pantai Minanga. Di tempat ini sangat bagus untuk kita santai-santai, nanti datang dilihat sendiri. Demikian, terima kasih. Nah, untuk itu tetap tonton terus Mengenal Indonesia di Wajah Indonesia edisi Gorontalo. Selain tempat-tempat wisatanya yang kaya, Gorontalo juga memiliki kekhasan dari segi cita rasa, seperti Binte Biluhuta, makanan tradisi Gorontalo yang terbuat dari jagung. Tidak hanya dari kulinernya saja, jika ingin membawa tanda mata dari Gorontalo, kita juga bisa membeli sulaman karawo, sebuah kain tradisional Gorontalo yang dibuat langsung oleh tangan masyarakat Gorontalo. Gorontalo tidak akan habis pesonanya, tidak hanya sejarah, tradisi, ataupun budaya. Gorontalo juga menyuguhkan alam yang menawan untuk para wisatawan dalam berkunjung, seperti tempat yang saya akan datangi ini. Tidak hanya pantainya yang indah, namun terdapat wisata hiu paus yang unik yang terletak di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango. Kita nih udah ada di Desa Botubarani, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango. Kamu mau ngapain? Ini aku mau persiapan nih, mau lihat hiu pausnya nih, gimana besarnya si hiu ini. Yuk, ikuti terus. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di titik lokasi hiu paus berada. Ternyata ada dua cara untuk memanggil hiunya, teman-teman. Yang pertama diketuk, terus yang kedua bisa dimainin kakinya gini. Ya, seru kan? Untuk itu, ikuti terus. Nih, hiunya ternyata udah mau nampak ke atas. Jadi sejak awal kemunculan 2016 itu, iya, sampai dengan sekarang sudah ada 48 hiu paus, dan semuanya berjenis kelamin jantan. Semuanya, tidak ada betina ya? Tidak ada betinanya, makanya dia setiap 3 bulan stay, 2 bulan lagi migrasi ke tengah laut. Ada sampai belasan meter. Kita menggunakan pengukurannya menggunakan rometer itu. Tapi tempatnya kita ukur secara detail itu 8 meteran. Terus untuk membedakan individu satu dengan individu lainnya itu dengan totol-totol yang ada di sebelah kiri kanan hiu paus. Kalau manusia itu ada sidik jarinya, kalau mereka ada namanya foto ID. Jadi setiap totol-totol di sebelah kiri kanannya itu memiliki totol-totol yang berbeda. Jadi kita bisa membedakan. Misalkan hari ini ada 3 individu ini berbeda-beda totol-totolnya. Jadi kalau di Botubarani itu sudah sekitar hampir 50 individu yang kita identifikasi melalui pengenalan foto ID. Pengenalan foto ID, jadi kita bisa menghitung jumlah populasi dengan menggunakan foto ID. Kalau di manusia itu namanya fingerprint atau sidik jari. Kalau sidik jarinya hipos itu ada di sebelah kiri kanan totol-totolnya itu.
kita minat khusus hiu paus Gorontalo. Wajah Indonesia spesial Gorontalo, mantap! Tidak jauh dari wisata hiu paus, terdapat Taman Laut Olele, berada di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Ketika kita sampai di Taman Laut Olele, kita akan disambut dengan karang yang kaya dan indah. Kabarnya, sejak tahun 2006 lalu, Kabupaten Bone Bolango, perairan Laut Olele telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut daerah dengan luas 24.910 hektar. Wisata laut yang dimiliki Gorontalo tidak berhenti sampai di sini. Di Kabupaten Bualemo, terdapat pantai dengan pasir putih yang salah satunya bertempat di Pantai Boli Hutuo. Menutup perjalanan wajah Indonesia di Gorontalo, kami memutuskan untuk pergi ke wilayah selatan Dulamayo, tepatnya di hutan pinus Dulamayo yang berada pada Kecamatan Telaga Puncak, Kabupaten Gorontalo. Untuk perjalanan naik ke atas sini, yang pastinya untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 nggak bisa banget, karena melihat jalannya yang cukup terjal, kayaknya kendaraan mobil maupun motor itu hanya sampai di bawah saja. Yeay, selamat datang di puncak hutan pinus Dulamayo, Gorontalo. Nah, saat ini saya sudah berada tepat di tengah-tengah hutan pinus Dulamayo yang berada di Kecamatan Telaga Puncak, Kabupaten Gorontalo. Nah, walaupun tadi perjalanan kita cukup terjal dari bawah, tapi setelah kita ada di atas puncak ini, ya ampun, benar-benar terbayar sudah capek kita. Ya ampun, keren banget. Dan fakta menariknya adalah, ternyata di sini bisa mendirikan tenda loh teman-teman. Nah, ini benar-benar recommended banget nih buat teman-teman untuk bisa ajak keluarga, kerabat, dan juga teman-teman untuk berlibur di hutan pinus Dulamayo. Dulo ito muka pinus Dulamayo. Dengan segala keunikan dan keindahan alam yang luar biasa, saya mengajak kepada kita untuk datang berkunjung ke Gorontalo sekaligus menikmati pesona alam yang luar biasa ini. Gorontalo, the heart of Celebes, salam pesona Indonesia.
Indonesia tidak pernah habis memberi saya kejutan. Tidak hentinya, saya bersyukur kepada Tuhan atas segala keindahan yang ada di hadapan saya. Kali ini, Gorontalo menjadi tempat saya menapak, di mana sejauh mata memandang, hanya keindahan yang ditawarkan. Mulai dari Benteng Otanaha, wisata sejarah penuh makna dan kekuatan. Rumah adat, sebuah rumah untuk pulang dan menjadi wajah masyarakatnya.